Anda ingin bergelut pada bisnis kreatif, banyak macam yang bisa Anda lakukan karena saat ini adalah sudah masuk ke masyarakat ekonomi Asia. Yang pertama yang bisa saya berikan contoh adalah membuat handicraft. Handicraft ini sangat prospek apabila Anda membuatnya sesuai dengan profesionalitas Anda. Dan yang kedua adalah Anda bisa membuat semacam barang-barang kerajinan-kerajinan yang bisa Anda jadikan oleh-oleh di lokasi kota-kota yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing maupun domestik. Bagi Anda yang ingin mengikuti tips berusaha dari saya, maka subscribe channel di bawah ini.